So, assalamualaikum, selamat petang. Saya berada di tepi sungai, Sungai Langat di kawasan kawasan Hulu Langat. Di mana ini adalah keadaan sungai sekarang. Selepas tadi dalam petang tadi hujan agak lebat, jadi air agak tinggi lah, air naik agak tinggi. So kita boleh tengok air agak sangat deras sekali, arus sangat deras dan sangat berbahaya, tidak sesuai untuk untuk bermain-main kat tepi sungai ni semua, sangat bahaya. So saya sekarang berada di tepi Sungai Langat Sungai Langat. Untuk pengetahuan, di tepi sungai ni dia ada dia ada laluan laluan berbasikal dan juga laluan untuk jogging. Tetapi memandangkan keadaan cuaca agak tak berapa cantik, jadi orang yang datang ke sini nampaknya agak petang ni agak suram lah, tak ramai orang. Jadi saya tunjukkan, inilah dia track dia. Track dia sejauh 4 km, di mana track ni kita boleh jogging jogging dan juga berbasikal lah. So kawasan ni terletak berhampiran saja dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan tempat ini kita panggil denai kebangsaan lah. So sesiapa yang nak beriadah, jogging sambil berbasikal ke, boleh datang sini lah. Tempat ni baru saja dibuka ya. So masa dia blok kat depan tu, memang tak boleh masuk lah, kereta tak boleh, hanya untuk berrekreasi sahaja. Oh tapi petang ni memang arus agak deras lah, arus sungai agak deras, sedikit sedikit menakutkan juga. Banyak juga sampah sarap yang terperangkap ya. Begitu banyak sampah sarap terperangkap, terutamanya sampah-sampah seperti plastik lah. So kita sama-sama lah, kita berusaha untuk menjaga kebersihan sungai kita. So sekian saja laporan saya daripada denai kebangsaan. Kita boleh tengok ada yang bersiar-siar So suasana pun sebenarnya agak happening jugalah dekat sini. So sekian saja laporan saya daripada UKM.